Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telat. Lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Wabarakatuh. Oke. Okay. In this time, I would like to explain about ESP or English for specific purpose. Okay, but it is focused in shop attendance. Okay, before it, I would like to introduce myself. My name is Maruf Dayat, and now, how long the time for learning? It is focused for shop attendance. This meeting will be held 3 times in a week. And every meeting will be present 45 minutes. Each meeting will be delivered materials specifically recycling and practice the material every meeting. Oke, okay. Jadi ini pertemuan ini berapa lama sih? Nah, ketika ada subjek atau orang sepertendis ke saya, nah saya akan mengajarkannya yaitu 3 kali pertemuan dalam seminggu. Nah, ini bakal berapa lama sekali pertemuannya itu? Bakal ada 45 menit. Jadi 45 menit untuk sekali pertemuan. Dan ini bakal terjadi dalam seminggu itu 3 pertemuan. Oke. Okay. What kind of material will be taught? The material related to greeting, offering, taking. The material will be taught in every meeting to recycling and practice. But jadi sebelum pertemuan bakal saya kirimkan materi-materi yang akan dipelajari ya, seperti contoh dalam greeting itu ada good morning, sapaan dan good morning, good afternoon, evening, night, terus welcome to apa minimarket or each other. Okay, and happy shopping and in offering di dalam ini ada mau bayar pakai apa? Nah, kita harus pakai bahasa Inggrisnya seperti apa ya. Contoh, how would you like to pay? Do you have a member card? Ya, seperti itu. Jadi bakal saya send dulu kepada subjeknya itu, shop attendance-nya itu yang bakal belajar kepada saya. Nah, itu bakal saya kirim via email ataupun via WA, bisa itu. Nah, terus itu bakal sejenis sebelum pertemuan itu saya kasihkan. Jadi nanti pas pertemuan kita langsung masuk materi, yaitu kita bakal greeting, yaitu kita bakal memperkenalkan materinya apa-apa aja. Setelah itu bisa dicoba ya kan, praktek ya, praktis. Nah, di pertemuan 2 nanti kita mulai lagi, dan tapi ada tambahan yaitu berupa games. Nah, di tahap yang ketiga bakal kita ujikan, maksudnya sudah pantas belum sih ini subjek untuk terjun langsung dengan, atau udah sukses belum sih saya dalam mengajarnya, seperti itu. Terus next yaitu how much cost for meeting. Oke, okay, saya nggak bakal mahal-mahal ya kan. Each meeting will be cost 30,000 rupiah for 45 minutes. Jadi ya, untuk 45 menit setiap pertemuan bakal saya patok 30.000. Jadi nggak ada, setiap 1 menit itu nggak sampai 1.000-an ya. Jadi itu nggak mahal-mahal sekali untuk warga Indonesia terutama. Nah, itu. Terus next yaitu what kind of media as medium for teaching the material. Okay, the media will be used PowerPoint and flashcard to deliver the material. Absolutely, it will need laptop and room. Additionally, the other media will be used conditionally. Jadi, yaitu tadi, jadinya saya butuh PowerPoint or Word, so aku bisa ini apa namanya mengirimkan materinya kepada subjek saya itu. Jadi ya, terus ketika kita udah praktek kita bisa pakai flashcard ya kan, menjadi suatu games di situ. Jadi bisa tidak monoton kita megang materi terus ujian, enggak tapi ya ada namanya flashcard. Jadi ya
nggak monoton, kita bisa happy-happy di situ game, tapi juga tetap berpatokan pada materi seperti itu. Terus ini butuh laptop ya, perlu, karena apa, kadang kita ada media-media untuk games yang lebih atraktif ya daripada flashcard atau yang lainnya, bisa seperti itu. Oke, okay. And last, what is the goal for teaching the material? Oke, okay. Jadinya apa sih tujuan saya ini untuk mengajarkan materi ini apa gitu? Nah, it will help the subject for speaking more fluently in English. It will be used if he talking with foreign people especially, but it can be used to serve the other customer. So, jadi tujuan saya itu dalam ini English for specific purpose, focus in shop attendance, supaya apa? Subjek ini atau shop attendant ini bisa speaking bahasa Inggris, jadinya bisa bertransaksi dengan customer-nya memakai bahasa Inggris, atau ketika ada bule kedatangan Indonesia bingung belum bisa pakai bahasa Indonesia bule tersebut. Nah, jadi bisa sangat membantu sekali. Jadi ini menurut saya, apalagi ini udah pasar ekonomi pasaran, jadi banyak sekali bule-bule yang datang ke Indonesia, dan ini sangat penting sekali. Makanya harus ada bekal untuk para shop attendants seperti itu. Dan apa, lebih fluent, karena kita memakai recycling, kita mengulang-ulang terus, jadi apa, lebih fluent seperti itu. Oke, okay? I think enough, this is for me. Thank you for watching attention. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.